Lancar, sip. Oh. Oke, depan. Depan. Pin lock, oke. Naik. Terus, maksimal terus. Maksimal. Sampai bunyi. Terus. Kolonel Marinir Citro Subono, perwira pasukan unit pencipta kendaraan amfibi. Citro Subono merupakan salah satu perwira TNI Angkatan Laut yang mendapatkan promosi jabatan. Hal itu tertuang dalam kebijakan mutasi terbaru yang dikeluarkan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, pada Kamis 24 Agustus 2023. Dalam surat keputusan Panglima TNI, nomor Kep-953/8/2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, Citro Subono menggantikan Masma TNI Nelson yang dimutasi menjadi staf khusus Kasau. Citro Subono, jabatan nama Paban Wetasa, Support Mark Warmada Republik Indonesia, dimutasi menjadi PA Sahi TK2, Jahpers Panglima TNI. Dengan tugas dan tanggung jawab barunya, abiturien Akademi Angkatan Laut 1996 ini pecah bintang karena mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya menjadi Brigjen TNI. Pria Keren Jepara, Jawa Tengah, pada 6 September 1974 ini tidak hanya jago dalam strategi perang, tapi juga prajurit yang cerdas dan jenius. Terbukti pada tahun 2004 lulusan Dikrek Seskual ini berhasil menjadi juara lomba karya cipta TNI. Tidak hanya itu, Citro Subono juga menghasilkan karya nyata seperti kendaraan amfibi yang diberi nama Kasrat, yakni kendaraan amfibi serbaguna pendarat. Awalnya kendaraan ini dirancang untuk mengangkut 4 personel, kemudian dikembangkan lagi pada tahun 2005 sehingga bisa mengangkut sebanyak 6 personel. Kendaraan ini kemudian menjalani uji coba jalan darat dengan menempuh rute Surabaya-Semarang, Semarang-Tegal, Tegal-Jakarta, dan puncaknya uji coba di air di hadapan Presiden Jokowi. Selama meniti karirnya di militer, prajurit Kop Marinir yang merupakan pasukan elit TNI menduduki sejumlah jabatan strategis seperti Danki C Yonang Mar 1 dan Pusat Pasrat, kemudian Paban 4 Rencana Latihan Kodik Atal, selanjutnya Danmen Banpur 2 Marinir dan Pusdik Banpur Kodik Mar Kodik Atal, Kor Api APPI, Paban Westasa Spot Mar Kuarmada Republik Indonesia, sebelum akhirnya menjabat sebagai PA Sahit TK2, Jahpers Panglima TNI. Selama berdinas, Citro Subono juga pernah mengikuti pendidikan militer seperti pendidikan komando, Diklapa 1, Diklapa 2 Kopur, Dikrek Seskual, serta Dikrek Sespimti 31.